semuanya, assalamualaikum. Kita kembali lagi di channel YouTube Mama Sabrina. Nah, gimana nih liburannya? Liburan panjang di minggu ini menyenangkan. Nah, kalau kalian mau pergi, mungkin kalian bisa nyontek tutorial makeup dari aku kali ini. Dan kali ini juga aku akan mereview sebuah produk makeup yang sudah sering banget direview oleh beauty vlogger yang lain. Jadi biasanya itu aku pakai foundation. Nah, kali ini aku mau coba cushion. Nah, sebelumnya aku belum pernah pakai cushion. Kali ini aku mau review sebuah produk cushion. Oke, kalau kalian penasaran, tetap saksikan videonya sampai habis. Dan semoga video ini bisa menjadi salah satu rekomendasi kalian untuk berkreasi dalam bermake up ya. Nah, jadi looknya akan seperti ini nanti. Nah, kalau kalian suka dan penasaran, pengen tahu gimana membuat look seperti ini, kalian tetap tonton videonya sampai selesai. Oke, selamat menyaksikan. Oke, ini aku pakai moisturizer terlebih dahulu. Kita pakai primer. Seperti ini. Selanjutnya aku mau pakai cushion dari brandnya Pixi. Nah, jadi packagingnya seperti ini. Ini baru aja aku beli, masih ada struknya. Nah, di sini tertulis kalau cushion ini high coverage dan bisa tahan lama hingga 10 jam. Kita coba aja cushion dari Pixi. Ini harga cushionnya tidak terlalu mahal, jadi ini aku beli dengan harga Rp125 dan masih ada diskon 10%. Jadi aku cukup bayar di sini Rp112.500. Jadi waktu itu ada diskon, tapi harganya di sini Rp125. Warna coklat muka gitu.
Nah, jadi ini sebelah udah aku pakain cushion ya, yang sebelah belum. Jadi kelihatan ya, itu noda-noda hitam aku tertutupi dibandingkan yang belum aku kasih cushion. Oke, kita lanjut pasang yang sebelahnya lagi. Nah, ini aku udah pakai cushionnya ke seluruh wajah aku. Jadi ini terasa sangat ringan, kayak nggak pakai apa-apa seperti itu. Dan kalau dari baunya juga dia nggak ada bau apa-apa. Jadi kalau kalian yang punya masalah dengan bau-bauan, ini baunya sih nggak terlalu menyengat ya, nggak terlalu tercium. Jadi oke. Cushion ini menurut aku oke. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita mau pakai concealer. Ya, pakai concealer dulu. Kita buka dulu concealernya baru. Dan ini aku pasang di bawah mata. Kemudian di aplikasikan ke seluruh kotak mata aku. Terus aku mau pakai warna coklat. Jadi ini aku mau pakai warna coklat itu di ujungnya. Kemudian aku mau ambil warna pink yang ada shimmer ini. Nah, kalau udah seperti ini aku mau blend pakai kuas ini. Sebelahnya juga mau aku pakaiin seperti ini sama. Tara, udah selesai dua-duanya. Kita lanjutkan dengan di bawah mata. Aku mau kasih warna silver. Warna, kita pakai enak.
sebelumnya aku mau pakai bedak dulu, pakai bedak dapur. Selanjutnya aku pakai sedikit aja pakai kuas supaya nggak terlalu tebal. Jadi aku di bawah aja. Jadi concealernya aku pakai di bawah aja seperti ini. Nanti baru kita blend pakai beauty blend. Oke. Nah sembari ini aku mau pakai blush on. Nah jadi ini aku mau pakai blush onnya dari Pixi. Jadi packagingnya seperti ini. Dan ini harganya murah, Rp50.000. Ini blush on-nya dengan tekstur krim, ya. Jadi ini mengandung madu dan dapat digunakan sebagai pewarna bibir. Jadi ini selain untuk blush on, bisa juga kita pakai untuk pewarna bibir atau pengganti lipstick, ya. Oke, kita buka. Dulu. Jadi ini aku pilih warnanya yang terakota. Jadi aku pilih yang nomor 1 pop terakota. Jadi ini bentuknya krim seperti ini. Jadi ini langsung aja gitu. Di tangan aja langsung. Dan aku pakai di Oke, ini jadinya warnanya orange-orange seperti itu ya. Orange-orange fresh. Cantik. Tuh, kelihatan. Dan ini aku mau blend concealernya. Ini aku mau pakai mascara.
Okay, kita mau pakai bulu mata palsu. Kita pakai dulu bulu mata palsunya. Okay, ntar ya. Okay, ini aku udah pakai bulu mata. Kemudian aku mau pakai apa lagi ya? Lipstick. Jadi aku mau pakai lipstick. Tungguin. Mana lipstiknya? Nggak ketemu. Nah, itu yang aku pakai, lipstik yang warnanya orange. Oke, aku pakai, aku ratakan pakai jari aku. Nah, jadi aku mau gabungkan dengan pixie yang terakota tadi, blush on. Aku lapisi dengan blush on pixie yang krim tadi. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Cantik. Oke, ini hasil makeupnya. Dan aku mau rapikan pasmina aku dulu. I will be back. Nah, jadi hasil make up hari ini looknya seperti ini. Nah, ini bisa banget kalian contek buat nemenin kalian jalan-jalan berakhir pekan bersama teman-teman atau pergi sama yang tersayang, sama keluarga, sama anak, sama suami. Bisa banget kalian pakai look seperti ini karena akan membuat kalian lebih tampak segar dan fresh dengan nuansa orange di bibir dan di blush on kalian. Tadi kita pakai warna terakota. Nah, baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Dan kalau kalian suka, silakan kalian sukai. Kalau kalian ada komentar atau ada request, boleh kalian isi di kolom komentar. Dan aku ingatin lagi buat kalian yang belum subscribe, subscribe channel aku sekarang ya. Yang udah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe sekarang, dan terima kasih juga. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Aku akhiri dengan.